ni chefnya Eddie. Chef malam ni chef Eddie. Memperkenalkan makanan bajau. Bajau. Apa ni? Ya ni saya tak pernah tengok. Itu ini namanya oko-oko. Benda-benda siput laut yang berduri-duri tu. Okey. Ah, ini jadinya. Jadi kita akan isi beras. Bila kita buka dia seperti ketupat. Okey. Ya, ini dia punya cara buka ni. Kita tarik ni dulu. Okey. Ya. Tarik ni. Ya. Dan kita pukul-pukul dia. Ya kan? Jadi dia di dalam tu ada lauknya memang. Nasi dalam nasi ada lauk. Ada. Ni dia punya lauk. Lauk inilah dia punya isinya, isinya, kan? Oh, yang ni istimewa, saya tidak pernah tengok. Ya, cer. Saya sisi sisi lauk mai fan. Kalau ini daripada kita, kalau kita mau dengan gula pun boleh. Okey. Dengan makan dengan ikan bakar pun boleh. Nah, dan ini pula, ini namanya kalau dipanggil di sini bianban. Dia dibungkus dengan kelapa, daun kelapa. Ah, bianban. Dalam tu? Dalamnya ubi. Okey. Sebab ini dia punya tradisi bila dia makan makanan bajau, ah ini. Dan ini namanya kalau di sini dipanggil satu siang lag, dua tompe. Yang ini ubi kayu kukus. Okay. Kita gunakan dengan masak nina. Oh, ya itu buah tempurung kelapa. Iya. Dari kalau orang Bajau semua buat macam ni. Buat macam ni. Yang ini? Ah, ini dia punya lauk-lauk lah. Ya, peneman lah. Ini seaweed. Seaweed. Yang ini? Yang ini ikan kering masak santan. Dia boleh makan dengan ubi ini. Rebus. Ya. Oh, okey. Rebus. Dan ini pula dipanggil kinilau. Kalau kita di sini di Sabahan dipanggil hinaba. Oh. Ya. Tapi kalau Filipin dia bajau apa dia panggil kinilau. Dia makan dengan ini. Kita mau tengok kita buat ubi ini boleh ya. Okey, sekejap. So tadi dah masuk air ya. Dia masukkan ubi. Ya, okey. Ini macam peralatan orang Bajau ya. Setiap rumah pun ada satu. Setiap rumah ada. Sambil buat sambil bentuk lah. Ya. Ya, kalau dia membentuk ni kan, dia pakai guna plastik. Okey. Dia boleh begitu sampai dia panjang. Ah, try. You can try. Oh. Ubi. Yes. Just a few. Okay, I'm gonna try the ubi goreng first. Rice replacement, right? It's manji. Okay. Yeah. This is very good. You must try this. It's like Bangkok then. It's like seafood, rice, pulut. It's amazing. It's good to be here. Sangat senang hatilah kami di sini. Of all the islands that we've been to, that is so family-like.